masih di atas sana ya. Oh, mungkin kita bisa ke sana sekarang. Kartografer Jordan. Yes, it is. Ternyata balon yang kita lihat melayang-melayang di satu tempat itu ternyata kendaraannya kartografer Jordan. Oke, dia kerjanya bikin peta dari daerah ini. Gila, lihat topengnya nih. Kayak vibe-nya steampunk gitu ya. Dan semua orang pakai topeng, man. Gue gak tau kenapa. When I go gliding, I'm going to be a finder. Outliner to the Ibexi, where from here for me as long as I can. Ah, jadi dia originnya bukan dari klan ini. Okay, boy, as a kind of distant relationship and a sort of disciple. Machinist. Okay, jadi kerjanya machinist. Jadi Ibexi Camp dan nama klannya berarti Ibexi. Bener ya, jadi Dries lupa nyiapin bike kita. I don't begrudge Dries his forgetfulness. Jadi beneran Dries lupa. Ah, hover bike.
ruined ships. So, suggest kita membangun hoverbike kita sendiri, dan komponen yang dibutuhkan adalah control panel, power supply, dan kalibrator. Oke, terlalu jauh. Dia kayak nenek-nenek yang kayak ngebekelin cucunya kalau lagi mau sekolah. Kita lihat map kita kan masih kayak gini ya. Let's see apakah berubah. Ewer map. A map of the Ewer. Jalanan keluar dari klan ini namanya gliding ya kayaknya ya. Kayaknya juga ini tuh semacam transisi. Somehow gue dapet impresi kalau gliding atau pokoknya kayak keluar dari klan ini tuh kayak semacam tanda bahwa kita sekarang udah siap untuk berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. To make our way in this life. Thank you.
Shit, gue terakhir parkir di mana? Ada kapal di padang pasir. Berasa kayak Rey di Star Wars. Pesawat ini jatuh di sini ya. What? Kalibratornya disembunyiin sama Saima. Yeah.
Kalibratornya tuh disembunyiin sama si Saima. Oh, ini dam ya. Oke. Oke. Ah, ini yang kita tandain. Siapa ya yang tahu tentang kumbang? Si anak kecil. Every pagi. It's a beautiful morning. East of here. Thank you.
kalau katanya orang-orang camp sih kita harus nyari sebuah bijian. Macam makanan mereka. Sampai mereka sudah tangkap, mereka lagi makan. How? Banyak hal yang gue mengerti termasuk jam itu buat apa. Gimana caranya kita dapat seed-nya ya? Oke, mungkin kita kedam dulu.
Where's my bite? Ada dam di sini. Berarti mungkin dulunya ini underwater ya? Kayak dulunya laut atau danau gitu. So we get the control panel. Okay.
berarti tandanya overbike kita di sini. Ini tadi yang markasnya Beetle ya. Oke. Oke, gue tertarik buat kesini dulu. Thank you.
itu biji-bijian ya. Apa jangan-jangan si Umar bisa kasih kita biji-bijian? Kita harus cari info gimana caranya bisa dapat biji-bijian. Cave under the camp. Ada cave under the camp. Biji-biji itu tumbuh pada batu-batu di sekitar sarangnya. Drop a seed on the floor and the beetle will start eating it. Then you can sneak up and grab. Okay. Jadi sebenarnya seednya itu ada di sekitar situ ya. Alright. Well. Ternyata gitu, men. Kira-kira jam 5 pagi. It's that feeling when you solve the puzzle. So good. Simon.
Haikal bakal baik kita ya. Saima, gue akan ngambil komponen yang langsung dulu. Let's go. All right. Oh, gua kira ada orang. So now let's go back to the camp.